Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, satu hari seorang sahabat pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, ayu doa yang afdal? Apakah doa yang paling afdal untuk aku minta?" Dalam banyak-banyak doa yang dia boleh minta, tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dalam banyak-banyak doa, ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdal untuk aku minta?" Tuan-tuan boleh bayang, kita ni banyak hajat kan. Kalau tuan-tuan orang sebut bangkitlah zaman waktu Lailatul Qadar ni makbul doa. Bangkitlah ni waktu subhanallah tuan-tuan masalli ala sima waktu tuan-tuan bangkit ni, waktu kita bangkit sahur. Waktu tu waktu yanzilu tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya, turun Allah Subhanahu taala ke langit dunia. Dengan maksud Allah ni terlalu hampir dengan hamba dia waktu tu. Allah kata dekat malaikat, "Wahai malaikat, mayyad'uni fastajib lahu." Ada tak di kalangan hamba-Ku yang berdoa apa-apa aku nak mustajabkan doa dia. "Wa may yastaghfiruni faghfir wa may yas'aluni fa'utiyahu." Ada tak di kalangan hamba-Ku yang nak minta apa-apa, dia ada hajat apa, fa'utiyahu, aku nak tunai hajat dia. Tuan-tuan bangkit waktu tu, waktu Allah nak makbul segala doa, waktu tu Allah nak tunai segala hajat. Tuan-tuan agaklah waktu tu, apa benda prioriti yang paling tinggi kita nak minta, yang paling afdal untuk minta, tuan-tuan agak apa? Masing-masing punya hajat sendiri kan? Masing-masing ada rasa macam dia ada benda yang dia nak minta, yang paling besar untuk dia minta. Sahabat ni dia tak tahu dia nak minta apa. Banyak sangat benda nak minta Rasulullah ni, banyak sangat dalam hidup ni permintaan, rasa macam nak minta. Apa yang paling afdal sekali aku nak minta, yang paling tinggi sekali? Tuan-tuan agak, tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata dua benda aja tuan-tuan. Yang pertama, al-afu. Abdul afu, minta ampun pada Allah. Minta ampun. Rupanya benda yang paling utama sekali nak kita minta dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita Allah bagi satu-satu pilihan ni yang nak minta dalam hidup, satu benda ni yang nak minta, nak minta apa? Al-afu. Pasal apa minta keampunan? Pasal apa minta? Pasal apa banyak benda lagi? Pasal apa Nabi beritahu dekat sahabat ni minta al-afu? Al-afu. Kemudian masalih asamat, Nabi sambung lagi wal-afiyah fi dunya wal-akhirah, dan minta keselamatan di dunia dan akhirat. Pasal apa dalam banyak-banyak doa Nabi suruh sahabat ni cari al-afu, minta keampunan? Sebab dosa ni lah menyebabkan semua urusan kita jadi susah. Nampak faham tak? Kalau nak cerita pasal susah nak buat ibadat, itu dosa punya cerita. Tuan-tuan, yang memberatkan kita untuk kita bangun sembahyang sunat ni, yang rasa tak seronok sangat duduk dalam masjid ni, tuan-tuan sekalian muslimat, yang rasa semua orang bangkit main sunat, kita susah nak bangkit main sunat. Pasal apa? Itu dosa. Dosa masalah. Yang subhanallah tuan-tuan masalih al-Syamad, sehari orang nak semayang sampai 20 rakaat, kita nak balik, kita cukuplah 8, cukuplah. Pasal apa tak boleh buat sampai 20? Pasal apa tak mau buat sampai 20? Pasal tak seronok, pasal tak selesa, pasal tak rasa minat, tak sikit pun tak teringin nak buat. Apa buat bila 20? Aku tak teringin, aku takat ni je. Pasal apa yang buat tak teringin tu? Pasal apa semua orang boleh puluh ni 10 akhir Ramadan ni? Allah janji dekat kita pahala berlipat ganda. Kalau malam ni Lailatul Qadar, setiap 2 rakaat itu digandakan oleh Allah seperti mana tuan-tuan buat fardu, dan seolah macam tuan-tuan buat setiap malam selama 84 tahun ni. Bukan benda sikit-sikit ni, bukan benda kecil-kecil ni. Kalau sahabat nak buat sampai 300 rakaat, Imam Ahmad bin Hanbal buat 300 rakaat tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa? Setiap 2 rakaat itu diganda Allah, tuan-tuan boleh bayang 80 tahun punya pahala ganjaran. Tapi kita tak teringin, tak teringin. Apa nak buat, apa buatlah, aku takkan ni cukup lah. Pasal apa kita jadi macam tu? Pasal tuan-tuan, dosa. Dosa kita tu bagi berat. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan boleh baca WhatsApp 24 jam dengan WhatsApp ni. Bangkit tidur celik-celik kunci jam tu, nak bangkit sok tu tengok WhatsApp dulu. Pantang traffic light merah WhatsApp. Ni sama-sama dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil ma'jud. Subhanallah. Dan WhatsApp lagi tu subhanallah. Fuk lagi. Subhanallah. 24 jam dengan WhatsApp, 24 jam dengan Facebook tuan-tuan. Ayat Quran satu ayat tak boleh baca. Apa yang duk bagi berat sangat ni? Dosa. Dosa. Buat kerja 2 jam muslimat, bangkit masak-masak siang-siang ikan, potong-potong daging sayur, Allah hidang semalam, gerak anak apa-apa pekat ni bangkit apa. Tuan-tuan muslimat, boleh buat kerja 2 jam daripada pukul 4 pagi sampai pukul 6 pagi. Berpeluh-peluh ni semalam buat kerja, buat kerja, buat kerja.
untuk sok kan. Berpeluh-peluh tuan-tuan, 2 jam boleh buat macam-macam kerja, tapi 2 rakaat sembahyang tak boleh nak bangkit. Pasal apa? Pasal nak sembahyang, pasal nak sedap ibadat, pasal nak sedap baca Quran. Yang ni tuan-tuan bukan perlu kepada kudrat yang kuat, bukan perlu kepada sehat, yang perlu dia kepada hati yang bersih. Yang duk bagi berat kita dengan ibadat ni dosa. Tuan-tuan faham tak?